Oke guys, ini aku mau kupas telur puyuhnya. Oke guys, ini aku dan Ica sudah ada di tempatnya Posyandu, tepatnya di kantor Desa Andoko ya guys. Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan channel Verista Wijaya. Gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pagi ini aku awali dengan cuci-cuci gelas dan piring ya. Peralatan tadi malam yang kotor belum aku cuci. Gimana teman-teman juga sama kan? Kalau pagi cuci-cuci piring dulu sebelum aktivitas yang lain. Biasanya aku malam itu sudah aku cuci bersih ya guys ya, tapi karena lagi mager jadi cuma ditumpuk aja. Apalagi gelas itu selalu aku cuci lagi ya guys. Kebiasaan waktu di Hong Kong selalu bersih, jadi di Indo juga bersih. Oke lanjut, ini aku ngambil nasi yang sisa kemarin. Jadi aku angkat dulu dari magicom. Habis itu nanti kalau nasinya sudah matang ditaruh di atasnya ya guys. Eman-eman lah sego wadah enggak dimaman eh. Kan masih bagus enggak basi. Oke guys, hari ini cuacanya agak mendung ya guys. Matahari nampak tapi enggak begitu cerah ya. Mendung banget. Dan hari ini aku mau masak kentang sama telur puyuh ya guys. Requestan pak suami, sudah lama pengen dimasakin ini. Ini tadi sekarang cabai sudah turun ya. Satu on itu 7.000, biasanya 10.000. Oke, saya aku buru-buru masak ya guys karena nanti mau Posyandu Ica. Setiap tanggal 3 ya guys Posyandunya. Aku mau rebus telurnya dulu. Nah, ini guys, tak rebus semuanya karena kita suka. Oke guys, untuk bumbu kentang telur puyuhnya ada cabai kecil, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan kunyit dan jahe ya guys. Nanti juga aku kasih daun jeruk juga. Oke lanjut. Oke guys, untuk telur puyuhnya direbus selama 10 menit ya guys. Itu dari air mendidih ya. Oke guys, ini lanjut aku mau kupas kentangnya, lanjut nanti aku mau gorengnya. Udah besar kentang gak terlalu masih matahari ya, 1 kg 16.000. Habis dikupas langsung dimasukkan ke air ya guys, biar gak hitam. Oke guys, ini telur puyuhnya sudah matang, aku angkat dulu, lanjut direndam air dingin ya.
Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, aku mau iris kentangnya, petak-petak. Kilo isinya 4 guys, besar-besar. Oke guys, kentangnya sudah selesai aku ngirisnya. Lanjut kita goreng. Kita goreng kentangnya guys. Oke guys, ini aku mau kupas telur puyuhnya. Oke, sudah selesai aku kupas telurnya. Lanjut kita masak ya. Nah, ini mepet banget ya guys. Sebenarnya mepet. Ini sudah aku kasih garam sama gula merah ya guys. Ini aja. Oke, sudah matang, kita masukkan santan cairnya dulu. Sedikit. Kita tunggu sampai kembok ya guys. Lanjut kita masukkan kentangnya. Telur puyuhnya guys. Telur puyuhnya enggak aku goreng ya. Aku suka yang putihan dulu. Iya, kita rebus sampai bumbunya meresap ya guys. Oke guys, kita masukkan santan kentangnya ya. Lanjut kita seasoning. Pakai Royco, pakai satu bungkus ya guys, disesuaikan selera ya. Gula putih, kasih garam lagi ya, tapi kurang, jangan lupa tes rasa. Oke guys, ini kentang telur puyuh kuah santannya sudah mateng. Yuk kita lanjut. Ikuti keseruan video aku hari ini ya guys. Kita matikan dulu. Oke guys, masaknya aku sudah selesai. Lanjut aku mau mandiin Ica dan terus berangkat ke tempat posyandu. Tempat posyandu, posyandunya setiap tanggal 3 ya guys. Dan ini satu dusun Doko. Nah itu Ica sudah di kamar mandi. Nah itu. Oke, kita jumpa di tempat posyandu guys. Oke guys, ini aku sudah persiapan mau berangkat ke posyandu sama Ica. Ya cuma lah toh.
Rampon. Tanya berangkat tiket. Iya. Oke guys, ini aku sudah sampai di tempatnya posyandu. Karena dekat ya, 1 menit sudah sampai. Ini di gedungnya kantor Balai Desa Ndoko ya guys. Nah itu kantornya. Dan di sini buat tempat posyandu, buat acara-acara, buat rapat gitu ya guys. Dan ini suasananya posyandu. Aku per RT itu jamnya beda ya. Dan aku paling akhir. Tapi enggak apa-apa, berangkat jam berapa-berapa bisa. Dan ini Bapak Lurahnya tadi. Nah, Ica ini senang banget ya kalau bermain di sini. Banyak temannya, banyak mainannya. Ya, pinter. Bantuin adik ya. Awas, awas. Dimasukkan keranjang aja. Nah. Sa. Sa, hadap sini. Sa. Sa, hadap sini. Rebus apa? Iya. Ya, terima kasih. Ini namanya. Ya. Jangan punya adik itu. Iya, nanti diambil bawa pulang, masih di situ loh adiknya. Taruh. Iya. Ya.